Ini asik banget, perkebunannya keren. Gak rugi kalian kemarin. Kalau kalian ingin tahu seperti apa perkebunan teh, ya ini perkebunannya. Itu di atas tuh teh semua. Hai semuanya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian semua touring bersama dengan kawan-kawan B175 Plat Agri ke perkebunan teh Sirah Kencong yang berada di Kecamatan Melingi, Kabupaten Blitar. Tempatnya keren banget. Mulai dari perkebunan teh yang begitu hijau, asri menyejukkan mata, hingga air terjun yang begitu menyegarkan jiwa, semuanya ada di sini. Kalian penasaran seperti apa keseruannya? Yuk, tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya. Dalam perjalanan ini, kami tidak pernah ugal-ugalan dan selalu mengedepankan tata tertib dalam berlalu lintas seperti yang tertera pada slogan Kawasaki W175, yakni Absolute Respect. For your info, perkebunan teh Sirah Kencong ini merupakan perkebunan teh peninggalan Belanda yang terletak di kaki Gunung Putak, Kabupaten Blitar, dan kini dikelola oleh PTPN 12. Letaknya yang berada di ketinggian 1179 mdpl dengan hamparan perkebunan teh yang begitu luas menjadikan perkebunan ini begitu indah mempesona dalam balutan kabut awan. Di sini terdapat perkebunan teh hingga air terjun yang begitu memikat hati. Tidak hanya itu, di dekat perkebunan teh juga terdapat sebuah kafe yang begitu luar biasa mempesona dengan konsep rooftop yang bernama Cafe Greenland. Perjalanan menuju perkebunan teh Sirah Kencong ini melewati hutan yang begitu lebat alami dengan keindahan panorama yang begitu mempesona. Akan tetapi, jalur menuju perkebunan ini cukuplah ekstrim dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga disarankan bagi kalian yang menggunakan motor, harap menggunakan motor dengan kondisi yang fit untuk naik kemari supaya tidak terjadi kendala di tengah jalan. Untunglah Kawasaki W175 yang menjadi tunggangan saya ini memiliki power yang mumpuni untuk melibas jalanan yang cukup ekstrim seperti ini. Tidak menyesal saya menggunakan motor ini untuk touring karena selain desainnya yang keren, juga memiliki kemampuan mesin yang dapat diandalkan, sehingga sering menjadi pusat perhatian ketika touring maupun sunmoring. Dan bagi Anda yang penasaran dengan motor ini, silakan segera meluncur ke dealer Kawasaki terdekat di kota Anda untuk mendapatkan informasi terkini dari Kawasaki W175 yang memikat hati ini. Salam eksplor.
Nah, kawan-kawan, sekarang saya telah sampai di perkebunan teh Sirah Kencong. Ini belain ke sini rame-rame dengan kawan-kawan B175 plat AG. Hanya touring untuk menyajikan keindahan buat kalian semua dari keindahan Sirah Kencong ini. Nih, motornya banyak banget yang ikut. Sekarang lagi hujan nih. Nah, kalian penasaran seperti apa keseruannya? Tonton terus vlog ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Cekidot. Nah, ini kawan-kawan B175 plat AG. Itu ketumnya B175 Blitar. Presidennya B175 Blitar ini. Ini calon Bupati Tulungagung. Halo, coblos ya, coblos. Coblos apa, Bro? Coblos. Anu, kepalanya. Ini calon kepala dinas apa iki, Mbah? Kepala dinas perhotelan ya, gitu. Urusan PB. Rambut merah. Ini motornya kawan-kawan yang ikut. Banyak banget hari ini satu berapa motor nih? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak banget 13 motor, coy. Kan motor nih, Pak. Nah, ini motornya ada 13 motor total. Halo, Mas. Malu-malu kucing. Tebak ini motornya siapa? Yuk kita lanjut seruan berikutnya kawan-kawan. Semoga. Wah, air terjun hujan nih, coy. Kawan-kawan, yuk mari kita seneng-seneng bareng kawan-kawan B175 plat AG. Halo semuanya. Oke, halo. Ini asik banget, perkebunannya keren. Gak rugi kalian kemari. Kalau kalian ingin tahu seperti apa perkebunan teh, ya ini perkebunannya. Itu di atas tuh teh semua. Nah, itu teh semua. Sana teh, teh. Panjang mata memandang di pegunungan isinya teh semua. Tuh, tak tunjukin. Nah, perkebunan Sirah Kencong 1179 mdpl, 1179 meter di atas permukaan laut. Ini tinggi banget kawan-kawan, makanya curah hujan di sini juga tinggi. Jadi kalau di bawah itu panas, di sini hujan tuh sering banget, meskipun musim kemarau gitu loh. Kabutnya tebel juga di sini. Di sini ada kafenya, tempat ngopi-ngopi. Nggak tahu, heran. Ini perkebunan teh tapi ada kafenya, tempat ngopi. Nah, di sana itu. Nah, di sana itu perkebunan teh. Ke bawah. Oke, ikuti terus vlog saya ini sampai habis. Cekidot. Nah, ini kawan-kawan, inilah perkebunan teh Sirah Kencong. Luas sekali tempatnya. Ini merupakan perkebunan teh peninggalan Belanda. Bener ya, peninggalan Belanda ya, gitu. Oh, sejak zaman Belanda dan masih lestari seperti sekarang. Jadi Blitar ini bukan hanya perkebunan kopi Karanganyar yang kemarin kita datang di sana aja yang keren, tapi juga perkebunan tehnya juga keren. Nih, bisa dilihat. Luar biasa. Sebenarnya kali ini saya sudah bawa drone kawan-kawan, tapi berhubung cuacanya kok kayak gini dan hujan, saya nggak berani terbang. Daripada drone-nya berabe nanti. Tapi nggak apa-apa lah, gini aja tidak mengurangi keindahannya kan. Oke, lanjut terus. Cekidot. Nah, kawan-kawan,
ini kita sedang mau menuju ke air terjun. Buset, jalannya nanjak kayak gini. Kuat bro. Kuat loh. Semangat. Wah. Pak Kepala Dinas gendut nih, kuat loh. Masa aku gak kuat ya? Ayo. Langsung. Pak Presiden B175 Blitar, kuat. Wes, Pol. Gas. Yo, lanjut. Tuh. Wah. Tuh. Wah. 6, 9. Yuk kawan-kawan, ikuti terus vlog saya kali ini. Jangan lupa share, bagikan pada kawan-kawan semua yang membutuhkan informasi tentang otomotif touring traveling. That's okay, ceki brot. Ah, ngos-ngosan guys. Jangan dianggap enteng. Semangat. Ini tiket masuk ke air terjun Sirah Kencong. Masuk lagi bayar 6.000 per orang. Tapi diingat ini ya, guys. Dilarang menjabut atau membawa tanaman apapun atau denda 50.000 atau maksimal 10 kali harga tanaman. Ya, diingat-ingat ya. Hutannya masih perawan alami, guys. Wih. Pak Kepala Dinas kuat banget, ngijlik kayak terus. Hati-hati glundong, bro. Keren banget, coy. Yuk lanjut terus. Nah, kawan-kawan, sekarang kita telah sampai di air terjun Sirah Kencong. Perjuangan yang ngos-ngosan sebanding dengan keindahan yang didapat deh. Luar biasa keren tuh. Mantep. Yuk kita jalan terus. Monggo. Rame banget. Ih, keren. Banyak ikan koi, coy. Halo. Mantap banget. Nggak rugi, coy, kalian kemari. Nah, kawan-kawan, inilah air terjun Sirah Kencong. Air terjun yang luar biasa indah, luar biasa menawan di bumi patria. Weh, pasti dingin sekali di sini. Adem bro. Kalian wajib kemari deh kawan-kawan. Yuk, kita lanjut. Cekidot. Nah kawan-kawan, sekarang perjalanan kita lanjut ke kafe. Kata dari kawan-kawan B175 Blitar, katanya kafe di deket sini ada yang keren, bagus. Jadi kita harus keluar dulu, nanti naik gitu loh. Nah, nggak tahu kemana. Apa namanya? Yuk, mari kita lanjut yuk. Ceki brot. Nah kawan-kawan, sekarang kita on the way menuju kafe yang luar biasa keren yang dibilang sama kawan-kawan B175 Blitar tadi.
Ya, aku nggak tahu kemana arahnya. Yang jelas kita ngikuti aja. Ini memang jalannya bumpy, jalannya hancur. Tapi untunglah ban saya sudah pakai ban dual purpose. That's okay, kawan-kawan. Seperti apa keseruan selanjutnya? Stay tune di video ini. Semua masih belum berakhir. Masih ada keseruan selanjutnya. Check it out. Ini kawan-kawan, butanya begitu alami. Luar biasa mantap, luar biasa mempesona. Sekarang lagi hujan. Ya inilah memang di pegunungan, di dataran tinggi. Curah hujannya luar biasa tinggi. Di bawah panas, di atas hujan. Ya kita syukuri saja. Karena di daratan yang lain air itu sangat langka, tapi di sini sangat berlimpah. That's okay. Mari kita lanjut. Check it out. Nah kawan-kawan, inilah alasan mengapa saya senang motor manual. Ya karena ini ada engine brake-nya ini. Jadi ketika jalanan menurun, saya taruh gigi satu saja sudah ngerem karpe dewe ini. Gak terlalu membebani rem. Jadi insiden rem blong itu gak begitu besar. Kalau matic kalian perlu ada skill ya dalam pengereman. Jadi remnya, kalau matic itu ngeremnya nggak boleh dipencet terusan bareng-bareng, nggak boleh. Tapi harus terus gantian, pelan-pelan ganti. Jadi biar kampas remnya nggak panas. Nah ini kalau motor manual, dibiarnya nggak usah direp. Lah gandoli dewe mesin. Loh ya toh. Nggak usah terlalu bingung. Inilah asiknya motor manual. Dan asiknya lagi kalau W175 motornya keren coy. Let's go kawan-kawan. Nah kawan-kawan, sekarang kita telah sampai di kafe yang luar biasa keren. Namanya Cafe Greenland. Tempatnya ndolik di kampung di sekitar Sirah Kencong ini. Yuk kita lihat seperti apa kerennya, karena ada rooftopnya juga. Mohon maaf, kali ini saya nggak bisa menerbangin drone, nggak bisa menyajikan sinematik udara buat kawan-kawan karena kondisinya hujan. Oke, seperti apa kerennya? Lanjut. Nah kawan-kawan, ini adalah bagian bawah dari Cafe Greenland. Di situ ada meja biliar dan lain-lain. Ini adalah meja reservasi. Yuk, seperti apa keseruannya? Kita lanjut. Lumati yang hangat. Ini kita lagi pesan makanan. Ini guys, daftar menunya kalau kalian ingin tahu. Cafe Greenland Pijiombo. Nggak mahal sih makanannya, ayam bakar satu paket sama nasi sama teh cuma 20.000, kentang goreng cuma 12.000, lemon tea cuma 8.000. Tadi aku pesen nasi ayam bakar dan lemon tea, total cuma 28. Oke kita lanjut, check it out. Ini view-nya di luar guys, seperti ini. Luar biasa keren, luar biasa mantap. Ini kalau musim kemarau langitnya biru sekali, luar biasa indah sekali. Kalian recommended deh untuk kesini. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2. Yuk, seperti apa naiknya ke atas. View-nya keren katanya. Mantap sekali. Kawan-kawan nggak mau soalnya tadi buat diajak kafe ke itu, kafenya Sirah Kencong. Keren. Ini guys. Lada-lada rooftop-nya. Wih, kita bisa menikmati keindahan alam di sini, guys. Ini andaikan nggak hujan, naikin drone mantap banget nih. Sayangnya hujan. Ih, keren banget. Ini kafe baru ya, bro? Baru. Oh, kafe baru nih. Nih, guys. Nah, ini bisa dilihat. Tamunya berdatangan banyak banget.
mobil-mobil tuh loh. Ini kawan-kawan, ini adalah view dari rooftop Cafe Greenland. Luar biasa mantap, luar biasa keren. Recommended banget bagi kalian untuk datang ke sini. Nggak rugi deh kalian ke sini. Cek itu. Nah, keren kan rooftopnya dari Cafe Greenland ini? Iya, rondo-rondo. Halo Bro Vicky. Hai. Nah, ini di video call istrinya. Eh, jangan percaya. Enggak semuanya cowok. Wis, telat. Telat. Dan aku belajar cetik jarimu. Ngeprank dia asik banget ya. Keren banget coy tempatnya. Yuk, kita lanjut. Wah, mengingat musim hujan. Sekarang kita naik ke lantai paling atas lagi. Kita nikmati keindahan sirah kencang dari lantai paling atas. Di sini enak. Ada rooftopnya, terus ada atapnya. Kita bisa makan di sini sambil menikmati badala. Istimewa coy, istimewa. Oh, ini ada penginapannya, keren-keren, nggak rugi kalian ke sini. Dari sini, dari paling atas dari Cafe Greenland ini, kalian bisa jauh melihat, memandang cakrawala yang tak terbatas. Luar biasa mantap, luar biasa indah kawan-kawan. Nggak rugi kalian ke sini. Cepetan kemari ya. Thank you. Nah kawan-kawan, hujan semakin deras dan baterai saya sudah semakin habis. Otomatis berakhir pula vlog saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Jangan lupa beri jempol dan share video-video saya pada kawan-kawan kalian yang membutuhkan berita tentang otomotif, touring, and traveling. Jangan lupa tonton terus vlog-vlog saya selanjutnya. Cekidot.